dengan matlamat utama menyampaikan maklumat semasa, mendidik dan memberikan kesedaran sivik kepada masyarakat melalui platform hiburan yang terpimpin, Jabatan Penerangan melalui bahagian kenegaraan dan kemasyarakatan kini dilaratkan ke daerah Temburong yang berlangsung di pentas perayaan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar baru-baru ini yang disempenakan dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-65 tahun. Hadir selaku tetamu kehormat Yang Mulia Awang Haji Haris bin Osman, Pegawai Daerah Temburong, turut menyaksikan Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengarah Penerangan serta penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung dan para jemputan-jemputan khas. Pentarama merupakan salah satu aktiviti Jabatan Penerangan dalam menyalurkan maklumat-maklumat semasa kepada orang ramai melalui platform hiburan yang diperkenalkan sejak 23 tahun lalu. Bertepatan dengan garis pandu persembahan pentas perayaan pada tahun ini, persembahan pentarama yang dipersembahkan adalah berkonsepkan kenegaraan, keagamaan dan pendidikan. Tujuan utama Jabatan Penerangan menganjurkan pentarama pada malam ini ialah kita ini sama-sama untuk memeriahkan hari ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-65 tahun, dan di samping itu juga kita ini akan menggunakan platform pentarama ini untuk menyampaikan maklumat-maklumat semasa kepada para penonton yang hadir yang menyaksikan pada pentarama pada malam ini. Pada malam ini pentarama akan masukkan beberapa segmen berbentuk hiburan dan yang berkonsepkan kepada keagamaan, kenegaraan dan juga pendidikan. Di antara segmen-segmen hiburan itu nanti ialah adanya drama, adanya nasyid, adanya nyanyian yang berunsur keagamaan, dan juga adanya ceramah agama dan kuis kenegaraan untuk para penonton, dan juga berapa lagi persembahan-persembahan lain termasuk lawak jenaka. Dan pada malam ini Jabatan Penerangan telah mengundang pegawai daerah Temburong Tuan Haji Haris bin Osman selaku tetamu kehormat pada malam ini. Ingin mempersembahkan jangan dulu bertahuk pak aku ini penanya bahunja mama ini bahunja menunggu mama batah sudah dan tai kutu-kutu alam tiada ada kita terlihat ada bapak tinggi buntak lama yang bapak ada bapak anda tinggi menyuluk ada kita terlihat bapak Juhai mau yang teh ha tidak ada. Adakah? Ada. Pak? Ma? Ade. Ah, ini tak bapakku sama mamaku nih. Bukan. Ngapa kok tetes kalian nih? Enggak ada, aku tanya mesti yang ada. Ada don batah hantep ku menunggu tuh nih. Nah. Bukannya batah, Pak. Tu tanya pamu. Enggak mungkin, Pak. Jangan ada kau dulu. Mama mau ani don batah biar. Dari tahun napas ke rumah di tahu. Siap-siap, wanita. Siap-siap. Tadi kan ke mana namanya? Akribat. Dan ya, peduli. Jangan kau duduk. Jadi aku bakal tahu, apa yang akribat tadinya?
dipersembahkan ialah persembahan tausyiah dan nasyid, sketsa drama yang bertajuk Kutemukan Jalan, ceramah agama, nyanyian dari kumpulan The Seeds serta menampilkan Imam Muda Fadli, peserta tunggal negara Brunei Darussalam yang telah menyertai dalam program realiti Imam Muda Astro Oasis. Alhamdulillah, setiap kali penerangan menganjurkan pentarama, terutama di daerah Temburong ini, ramainya penonton-penonton yang hadir. Walaupun pada malam ini, ini pada tahun ini, pada awal persembahan tadi adalah hujan begitu lebat, tapi alhamdulillah pada akhir-akhir ini hujan telah reda dan orang ramai telah datang menyaksikan pentarama pada malam ini. Acara dimeriahkan lagi dengan persembahan lawak jenaka yang dipersembahkan oleh pelakon-pelakon tempatan yang tidak asing lagi. Selain untuk menyampaikan maklumat semasa, pentarama juga memberikan peranan kepada artis-artis tempatan sebagai role model dalam menangani isu sosial para remaja melalui pentas hiburan. Semoga adanya acara yang diadakan seumpama ini akan dapat membantu proses kefahaman yang memberi kesan dan dorongan kepada penghayatan dan kesedaran kita sebagai umat Islam untuk membangun watak, sahsiah dan pribadi yang mulia. Di samping itu, acara seumpama ini akan memeriahkan lagi acara-acara malam kerayaan sempena sambutan Hari Keputeraan Raja yang kita cintai.